Upaya keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan Malang untuk menjemput keadilan di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu belum berbuah hasil. Pasalnya, sebagian pasal yang mereka laporkan untuk menjerat para pelaku tragedi yang terjadi 2 bulan lalu itu dimentahkan polisi di markas pusat reserse itu. Hal tersebut diungkapkan pendamping hukum tim gabungan Aremania atau TGA Ancar Nawan Yuski. Ancar mengatakan puluhan korban dan penyintas jauh datang dari Malang berkali-kali mendatangi Bareskrim Polri, namun laporan mereka justru ditolak Bareskrim. Sebelumnya penyintas dan keluarga korban sudah melaporkan para terduga pelaku tragedi Kanjuruhan dengan pasal yang terbagi di 3 klaster.